Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman bahasa terbanyak di dunia. Saat ini ada lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayah di Indonesia. Bahasa Indonesia yang ditetapkan menjadi bahasa resmi sejak tahun 1945, menurut laporan UNESCO di tahun 2017, ternyata digunakan sebagai bahasa ibu oleh kurang dari 20% penduduk negeri ini. Artinya, sebagian besar penduduk Indonesia lebih banyak menggunakan bahasa daerah daripada berbahasa Indonesia. Ini juga berarti, mayoritas anak di Indonesia memulai pendidikan mereka di sekolah menggunakan bahasa pengantar yang tidak mereka gunakan sehari-hari dan bisa jadi tidak terlalu mereka pahami. Seperti yang dialami Dwi, siswa SD Kecamatan Haharu, Sumba Timur. Sehari-hari Dwi terbiasa berkomunikasi, baik dengan keluarga maupun teman-temannya, menggunakan bahasa di daerahnya, Kapunduk. Karenanya, saat belajar di sekolah di mana guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar, Dwi sering kesulitan mengikuti pelajaran. Tantangan ini juga dirasakan oleh orang tua Dwi di rumah saat harus membantunya mengerjakan tugas atau belajar. Bilang mari. Malapa? Untuk membaca tongnu, ndak na bisa. Patanda huruf juga, ndak na tanda dapat ada huruf, 26 huruf dak. Awak ku bantu ya. Bantu, tapi hanya sistem menghafal. Situasi yang kurang lebih sama juga terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana para siswa SD seperti Sabil misalnya, terbiasa menggunakan bahasa Mbojo untuk berkomunikasi sehari-hari. Ini huruf K, Naya. Tantangan ini akhirnya berdampak pada pencapaian belajar siswa secara keseluruhan, terutama di tingkat-tingkat awal sekolah dasar. Konstitusi Indonesia sebetulnya membuka ruang bagi penggunaan bahasa daerah sebagai pendukung proses pembelajaran siswa melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalahnya, tidak banyak guru yang terlatih menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dalam metode pengajaran mereka. Perlu ada proses transisi penggunaan bahasa daerah untuk mendukung pembelajaran yang dirancang dengan baik, agar guru bisa menggunakannya secara optimal di kelas dan anak belajar untuk menguasai bahasa Indonesia. Perbedaan nilai berdasar bahasa utama siswa juga ditemukan di mata pelajaran matematika. Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi, sebuah program kemitraan peningkatan mutu pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Australia, mencoba membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan Inovasi adalah program rintisan pembelajaran multibahasa berbasis bahasa ibu yang di video ini dilaksanakan di Bima dan Sumba Timur. Program ini berupaya meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri siswa menggunakan bahasa Indonesia dalam proses belajar melalui metode jembatan bahasa yang mengupayakan transisi penggunaan bahasa pengantar secara bertahap dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Salah satu bentuknya dilakukan dengan pengenalan sejumlah huruf, suku kata, dan kata secara bertahap setiap harinya
pengenalan konsep dalam bahasa daerah, dan penggunaan media pembelajaran dengan dua bahasa atau strategi 50-50, di mana guru menggunakan bahasa ibu secara penuh selama 35 menit pertama pembelajaran, kemudian menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya selama 35 menit berikutnya. Guru-guru pun dibekali dengan berbagai strategi pembelajaran seperti metode pengajaran bahasa menggunakan gerakan-gerakan fisik serta menggunakan bahan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa. Pendekatan ini kemudian mendorong beberapa perubahan berarti. Di Bima, beberapa guru mengembangkan inisiatif untuk menerjemahkan terlebih dahulu materi pengajaran dari bahasa Indonesia ke bahasa Mbojo supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Materi pengajaran juga dibuat dalam format yang lebih menarik. Di Sumba Timur, inovasi bekerja sama dengan Yayasan Sulinama melatih guru untuk mengajarkan pengenalan huruf, suku kata, dan kata secara bertahap, menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan bahasa daerah, menggunakan pajangan multibahasa di kelas, serta buku-buku bacaan yang telah diterjemahkan ke bahasa setempat. Sekarang, Dwi, Sabil, serta teman-teman sebayanya lebih nyaman mengikuti pembelajaran di kelas. Mereka lebih cepat memahami pelajaran yang diberikan. Interaksi antara guru dan siswa juga menjadi lebih baik. Ada terjadi peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Misalkan, dari yang sebelumnya, anak-anak yang sebagian besar tidak bisa membaca, akhirnya setelah diajarkan dengan menggunakan metode-metode yang kita dapatkan dari inovasi, akhirnya anak-anak sebagian besarnya itu bisa membaca, baik membaca huruf, membaca suku kata, membaca kalimat, maupun membaca lancar. Orang tua siswa pun sekarang merasa lebih tenang karena kemampuan belajar siswa meningkat. Ini semua membuka harapan baru dalam mengatasi tantangan pembelajaran literasi di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerdas.